Cara-cara penyediaan ayam. Mula-mula masukkan sesudu tepung jagung dan sesudu tepung beras. Okey. Kemudian masukkan dalam 1 ke 2 sudu semput kunyit. Kemudian kita tambahkan 1 sudu serbuk kari. Untuk menambahkan kesedapan pada ayam, kita tambah serbuk perasa dalam sesudu kecil dan garam dalam satu sudu kecil juga. Okay, dan kemudian kita akan kacau rata. Gaul. Masa menggaul, pastikan setiap ayam tadi disalut rata dengan serbuk kari dan bahan-bahan tadi, supaya apabila kita goreng dia akan jadi rangup dan sekata. Okay, masa untuk menggoreng ayam. Ini adalah part yang paling penting. Jangan ayam tu jangan letak melekat-lekat lah antara satu iris dan satu iris, supaya dia masak sekata masa sekeliling dia tu. So, kalau kita letak rapat-rapat, nanti ada bahagian yang tak ramuk dan menjejaskan ayam masak kunyit kita. Ayam digoreng sehingga bertukar menjadi warna kepirang-pirang. Okey. Sekarang masih untuk menumis sayur. Mula-mula kita masukkan kacang panjang. Tips dia, kita gunakan minyak yang hasil daripada gorengan ayam tadilah. Okey, kita guna untuk tumis sayur. Mula masukkan kacang panjang, carrot. Okay, gaul rata. Ayam, sayur ni jangan masak terlalu lama ya, nanti dia terlalu lembek. So gaulkan. Apabila sayur agak layu, kita masukkan irisan bawang Holland ke dalam tumisan sayur tadi. Okay, pastikan bawang kita hiris bulat-bulat macam ni. Okay, kemudian untuk tambahkan pedasan, kita tambahkan irisan cili padi dan cili merah. Nak pedas, kita lebihkan cili merah lah, cili padi warna merah tu. Okey, dan gaul rata. Setelah sayur agak layu, kita tambahkan perasa, serbuk perasa dan sedikit garam untuk menyedapkan lagi ayam goreng kunyit. Jangan terlalu banyaklah garam, sebab tadi kita dah letak dalam gorengan ayam tu. Okay, kemudian kita masukkan ayam yang digoreng tadi, masukkan semua dan kacau rata.